Halo guys, balik lagi dengan gue Ferbie guys ya. Masih dengan konten Mages. Di video kali ini kita bakal coba make Commander Kaboom 1 ya guys ya. Nah, di sini kita mau nyoba nih guys. Kaboom 1 itu sebenarnya sih bagusnya gimana sih cara mainnya guys? Nah, menurut gue kalau kita main Commander Kaboom ini, kita yang ngikutin Commander ini guys, bukan Commander itu yang ngikutin combo kita ya. Itu menurut pengalaman gue guys, karena gue udah nyobain ya beberapa game. Kalau misalnya gue udah netapin combo dari awal nih, nah gue mau nyari sinergi yang sama di hero Kaboom ya, dan itu susah guys, susah. Emang kalau lagi hoki hoki, tapi pas gue coba main ngikutin ya guys, ngikutin si Kaboom ini. Sebentar, ini kita ambil lah, dapat Venom. Berarti kita main Venom dulu guys. Loh, kok aduh goldnya ngebug lagi guys, tadi kita jual Granger kok nggak nambah sih ya. Nah, jadi misalnya kalian dapat Venom gini guys, ya udah kalian main Venom. Itu pengalaman gua main guys beberapa game sebelumnya ya. Nah, tapi kalau misalnya dari awal nih ya, gua mau main Gunner nih guys. Dan itu buat dapetin Gunner itu kadang itu susah banget guys. Nggak keluar-keluar ya Gunnernya ya, sampai beberapa kali roll itu dia muncul dan akhirnya benar-benar jarang muncul karena udah levelnya semakin tinggi ya. Tapi ketika gua nyoba ngikutin Commander apa yang pertama atau kedua dia muncul, itu dia bakal ngikutin terus guys. Dan peluang menangnya lebih besar tentunya ya, karena dia bisa lebih cepat bintang 3-nya dan kalau dapat blessing juga jadi lebih oke lah guys ya. Nah, kayak gini nih. Kan karena kalau dia udah diambil aja pertama ya guys, apalagi kita masih di level 4 gini, peluang dia buat naik ke bintang 3 itu semakin cepat guys. Kalau itu menurut gua guys ya. Kalau ada dari kalian yang punya cara main sendiri untuk Commander Kaboom ini, kalian langsung aja tulis di kolom komentar, kita belajar bareng-bareng aja guys. Oke, di sini kita coba nih guys ya, main Venom ya. Untuk sementara berarti Venom Abyss, tapi nanti di nextnya kita lihat dapat kristal dan dapat kristal dan blessing apa nih guys. Nah, kalau menurut gue kayak gitu sih guys. Soalnya pas gue nyoba tuh berbeda banget, kayak perbedaannya jauh banget lah, kayak lebih enak. Walaupun nggak selalu menang ya guys ya, tapi overall kalau kita ngambilin sinergi yang keluar yang pertama atau yang kedua itu jauh lebih efektif daripada kita nyari sinergi yang sesuai sama yang kita dapetin, apa yang dari yang kita awal mulai lah. Nah, ini kali kita hoki guys, udah keluar Venom di awal ya. Jadi kalau udah keluar Venom dari awal, kita nggak perlu ribet lagi nih guys, nggak perlu ribet lagi buat transisi-transisi ya. Kalau gini kan kita tinggal nyari hero Venomnya, Venom Kadia bisa atau Venom apa ya guys? Venom Abyss, Venom Abyss juga bisa sih. 4 Abyss, 4 Venom, 4 Assassin juga bisa guys. Ntar kita coba lihat ya. Oke. Oke guys, buat kalian salam kenal juga buat semua yang baru pertama kali mampir di channel ini. Semoga kalian suka dengan konten kali ini guys. Dan jangan lupa buat klik tombol like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten kita ya guys ya. Supaya kita lebih semangat dalam membuat konten selanjutnya. Dan thank you banget buat kalian yang udah selalu support dan bantu channel ini. Udah selalu like, komen, nonton apalagi guys. Terima kasih guys ya pokoknya. Oke, di sini kita sudah mencapai 15.000 subscriber. Itu juga berkat kalian semua ya guys ya. Nah, ini kayak gini ya. Oke. Kita lihat nih. Di akhir mungkin ambil Gushen guys ya. Ambil Gushen, Gushen. Bisa. Masih ada yang bisa diharapin ya dari hero-nya. Wah. Jangan bilang Archer dilepas. Wah, ini gila sih guys. Sumpah. Ini ambil Archer ya. Sumpah, ini maunya gimana sih ini player Mages sekarang guys. Kristal Archer dilepas ya. Dulu kristal ini tuh paling laku. Bener-bener. Oke, Venom Archer. Venom Archer Kadia. Sip, boleh. Ntar dulu guys. Hellcurt gak dapat blessing. Chang'e. Ya, sementara gini dulu guys ya. Oke. Kan lebih enak guys kalau kita ngikutin dari awal atau kedua. Paling maksimal itu kalian ngerolnya sampai 2 kali guys. Misalnya di pertama kalian dapat Papermaster nih. Oh, kalian lagi main Mage. Nah, terus yang keduanya dapat Venom atau Kadia. Ya udah guys, main Mage Venom atau Mage Kadia kayak gitu. Itu menurut gua guys, menurut pendapat gua pribadi. Jadi buat kalian yang punya cara main berbeda, langsung aja tulis di kolom komentar guys. Kita belajar bareng-bareng aja, sharing bareng-bareng. Oh ya, buat
kalian yang mungkin punya saran atau apa ya, komen terhadap gameplay kita. Misalnya kita ada kesalahan, langsung aja guys ya, kita belajar bareng-bareng aja udah di sini, tanpa buat maksud buat ngajar ya atau gimana, kita semuanya bareng-bareng di sini guys ya. Oke, 15:33, jangan dulu guys, sebentar nih kita coba ambil dulu aja ya. Nice. Oke, sudah mulai jadi, ada one-one juga ini. One-one kita ambil ya. Nice, sip. Kita main kabum nih. Berarti hyper kabum nih guys. Hyper kabum Venom Archer. Wah, GG sih. Dia bakal stun-stun jarak jauh ya. Lempar-lempar bom jarak jauh guys. Ini ganti gini dulu aja lah, janganlah. Tetap pakai Chang'e. Soalnya kan damage si kabum ini magical ya guys ya. Jadi kalau ada mage yang nyala itu bakal nambah damage dia sih pastinya ya. Oke, kita lawan guardian-guardian. Nice. Oke, kita masih bisa menang kayaknya guys. Oke, Chang'e-nya bakal mati, kena kena racun Venom guys. Racun Venom ini diam-diam mematikan ya. Lihatin tuh. Ini udah di nerf ya. Sebelumnya wah lebih GG sih ini. Sebelumnya lebih GG, dan juga sekarang hero-nya cuma ada 4 guys. Jadi kalau kalian butuh buat bikin ke 6 Venom, butuh kristal sama blessing lah ya. Kalau di sini kan kabum nih guys ya, kita bisa bentuk ke 6 Venomnya loh. Soalnya kan kabum ini misalnya dia dapat blessing, artinya kita masukin hero Venom tanpa aktifin hero Venom tanpa masukkan hero Venom ya. 2 misalnya dapat blessing ya. Ini archer kita jual dulu guys ya tadi ya. Archer kita jual dulu karena kita fokus dulu sini. Kadia. Venom Kadia dulu. Anak archer kita nggak harus bikin 6 untuk sekarang, dia 3 aja udah cukup sebenarnya. Nanti kita bisa pakai Hanabi, one-one udah cukup, atau Moskov nanti kita cari juga ya. Oke, okay. Itu buat di late game aja. Kita buat maksimalin kabum, bagus Felin Blade kayaknya guys. Demon Hunter Sword, hero kita masih unggul di magical sih kayaknya ya. Felin Blade lebih bagus kayaknya guys, kita taruh di sini aja. Sip ya. Wait, 10 nih, naik level dulu, kita masukin si Akainya ya. Wait, ini kita masukin gini. Ini ambil Akai lagi. Oke, okay guys. Nice. Udah ya. Sip. Ini kita gini dulu. Ini nggak ada flicker ya kita guys ya. Nggak punya flicker ternyata. Udah, sip. Kita masih darah 100 nih di sini nih. Masih belum terkalahkan. Oke. Okay. Kita lihat nih apakah combo yang bakal kita buat nantinya, guys. Kalian tonton sampai selesai ya. Lawan Swordman superhero nih. Swordman superhero. Oke, okay. Ditendang kabumnya. Jepum. Nice. Waduh. Oke, okay, masih ada Chang'e. Masih ada racun-racun dari Pak Harley, guys. Dari Pak Harley. Oke, okay, serbu Chang'e. Aduh, miss Chang'e-nya. Jangan kasih ngekill. Nah, kalau ngekill dia ngisi lagi darahnya, guys. Parah sih superhero. Sungguh mengesalkan ya superhero tuh, guys. Oke, okay, wait ya. Ini Argus-nya kita ambilin dulu guys, bentar guys. Harley, kita coba. Nice Gushen, nggak dapat blessing. Gushen ya guys. Gushen ganti ini sih lebih bagus sih. Nice gini, aktif. Assassin-nya juga. Wah, ini dia guys. Banyak ternyata yang keluar ya. Argus, aduh gimana guys? Argus kayaknya nggak dulu deh guys, buat 4 abyss-nya. Oke, okay, kita lihat ya guys ya. Di sini nice surput Chang'e. Wih, masih menang dong kita dong. Masih menang, guys. GG ya. Sip, masih dikasih menang kita, guys. Ambil ini ya, guys. Ambil Chang'e-nya nih. Hellcurt. Wah, ini kayaknya kita ragu gak guys buat ke 6 abyss-nya. Apa kita copot abyss aja, guys? Bikin ke Kadia aja. Chang'e. Oh, nice. Oke, gak dapat blessing gak apa-apa. Ini dapat blessing santai ya. Berarti tinggal nyari satu kristal lagi nih kalau si kabum yang gak dapat blessing bener-bener. Ganti ini kali, guys. Udah ya. Kita main ke gini aja lah. Main apa namanya? Kadia Venom mungkin. Archer ya. Ada archer juga. Oke, sip. Kita lihat. Nice. Wah, masih menang kita dong. Wah, masih menang, guys. Apakah kita bakal perfect win, guys, di sini, guys? Ini udah nyampe fatwalk kedua loh. 8 win streak ya. Sudah sampai fatwalk kedua, guys. Sip.
kita ambil one-one-nya, jangan lupa. Oke. Wait. Di sini hero. Kalau kita ngambil hero, lagi-lagi kita last pick ya. Ngambil hero berarti wah. Legbone ya. Legbone gak diambil kah? Astagfirullah guys, bener-bener kristal gak laku loh. Kita ambil aja udah Legbone dah. Dia walaupun gak berhasil kita aktifin ya, nanti buat ada HP guys. Dia 1000 HP kalau gak salah tuh. Jadi sama kayak item lah ibaratnya. Buat nambahin HP lumayan juga. Udah bener gak diambil lah, sayang banget. Wait guys, berarti di sini kita gak usah pake Hellcurt gak sih? Kayaknya gak usah pake Hellcurt ya guys ya. Nah gini, oke kabum. Wait. Roll dulu ini bintang 2. Nice, 1-1. Wah, blessingnya beneran dong. Nyari lagi sebentar guys. Sebentar ya. Sebentar, satu lagi kabum please. Please. Kabum. Kabum. Nice, ini dia. Udah bintang 3. Gak dapet blessing. Not bad ya, gak apa-apa. Hellcurt kita ganti dulu kayaknya guys. Ganti gak guys? Ganti gini. Jadi 4 Venom dulu. Nah, atau kita bikin ke 6 nih. Sayangnya kabum gak dapet blessing guys. Mau kita jual sayang juga ya. Ini jual aja lah guys, gak usah pake Hellcurt guys. Udah gini bagus lah. Doom. Nah yor. Kabum archer nih. Sudah aktif archernya guys. Nah hayo lo. Enak banget nih main kayak gini dari awal. Ini jual dulu ya guys ya. Buat gold kita biar 10 dulu Harley-nya. Nah kita coba cari lagi nanti. 4-3-3 Guardian dapet satu lagi ya nanti ya guys ya. Dapat satu lagi. Masukin satu lagi nanti, tapi nanti. Ini kita fokus dulu ke sini. Dia opsi terakhir lah buat kita masukin. Kita lagi jaga keunggulan nih guys. Kayak gini udah bagus ya. Grok, udahlah gini aja bagus sih di kabum guys. Nah. Oke. Okay. Aduh, kabumnya kena. Wah, aduh lagi-lagi. Jangan-jangan kita digagalkan oleh Perfect Win. Aduh. Ya ampun. Ya ampun, Lunox. Hari-hari Lunox. Oh, syukurin tuh. Kena stun tuh. Syukurin. Kena stun lagi. Mam tuh. Lunox mati, kita seneng, guys. Kesel sumpah nih. Lunox hari-hari. Lunox. Hari-hari Freya. Aduh. Syukurin tuh. Masih ada 1-1 nih, bos. Save the games ya. 1-1. Wah, 1-1 kita bikinin bintang 3 sih. GG sih, guys. Pasti sih ya. Kalau aktif, nah baru kita bilang 1-1 ada Lui juga, kita ambilin aja. Ini Archer, Irritel, wait guys, dia dapat blessing soalnya nih. Oke, Immortal, Mirror ada pasti ya di sini. Ada Legbone sebenarnya guys. Aduh, enggak, kita nggak mau ceroboh ya dengan ngambil kristal Legbone buat ngaktifin Legbone-nya doang. Lebih baik kita ngambil Mirror aja buat nyari hero bintang 3 nih. Nah ini kita jaga kemenangan dulu guys ya. Taruh Immortal di kabum. Sip, itu udah paling bagus. Kabumnya nggak usah kita paksain buat di paling depan. Dia bisa di belakang si Akai aja. Karena tugas dia sekarang penting banget guys. Buat stun, buat ngasih damage Venom. Terus ada Archer juga. Jadi dia punya basic attack dengan jarak yang lumayan jauh ya. Nggak seperti biasanya. Ini ada Zilong, kita ambil guys. Ini kita ada dua pilihan ya, mau main ke Archer atau main ke 6K dia. Tapi ntar dulu Archernya guys, sabar. Masih perlu lagi nanti. Oke, kita lihat ya. Lawannya Freya lagi di sini. Musuhnya, ayo lo liatin guys, kabumnya dari jarak jauh ya. Kasih Venomnya. Kasih kabum. Nice, oke sip. Syukurin tuh. Wah, akhirnya. Dia main itu ternyata guys, Freya Venom ya. Pedang beracun jadinya itu guys. Wih, wan lagi dong. Kita ambil dulu guys sebentar ya. Nice dong, beneran dong kita ada klon satu ya. Wan satu lagi. Kalau ada langsung kita klon auto. Soalnya dari tadi ya, wan kalau diperhatiin dia tuh matinya terakhir guys. Artinya dia itu punya peran yang penting di game kali ini guys. Jadi kalau kita bikin bintang 3, wah itu jauh lebih bagus dan keren sih ya. Ini Akai satu lagi kemana sih, nggak muncul-muncul? Apakah kita udah di shot 8? Akainya nggak mau muncul guys. Harusnya sih masih satu mah ya. Nggak muncul loh. Parah banget. Oke, kita lihat ya guys ya. Let's go. Kita lihat. Boom. Duduk kena silent lagi.
kena silent. Ah ya ampun. Ayo liatin guys. Nah hebatnya Wanwan kayak gitu tuh. Loncat-loncat ya, sakit. Oh nice, 12 win streak dong. Jangan-jangan kita perfect win ini. Semoga gak ada yang gagalin ya. Wah bismillah guys, semoga gak ada yang gagalin guys. Semoga gak ada yang gagalin nih. Ambil Wanwan dulu, Link boleh sih kita ambil dulu guys. Gushen no dulu ya. Wah ini dia, ini dia. Nah sip, bintang 3. Karena dia di ujung, kita taruh purify ya, sama mungkin Lightbone taruh 1 kali guys buat tambahin HP dia. Sip. Ada Bruno, ada itu juga nih guys. Ada Bruno, ada apa namanya? Moskov ya. Ada Moskov. Kayaknya lebih baik bagusnya kita bentuk ke 6 archer enggak sih guys dengan 1-1 bintang 3. Kita bikin 6 archer aja kali ya. 6 archer 4 Venom berarti. Ntar kita ganti Gushen dengan si itunya. Jual dulu apa guys? Sebentar ya. Ini liatin nih. Yoi, 1-1-nya bakal keren banget sih ini, pasti sih. Oke, kita lihat ya. Let's go. Dududududududud. Liatin Tamus, liatin ya. Liatin guys, dia bakal terbang nih. Liatin. No 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 no. Oke, mati. 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 Nah, syukurin tuh, sakit banget sumpah. Gila 1-1 ini guys. Kita masih menjaga kemenangan kita ya. Wait. 10 gold kita ambil Bruno dan Moskov. Belum bisa ya. Bener kan guys. Kalau nggak Venom Archer ya. Kalau nggak Venom Archer. Tinggal lihat dulu nih. Soalnya tadi ada yang main Venom. Venom Norton Vale ya. Nah oke, diambil. Archer nggak mungkin diambil dong. Sip. Nice. 2 Archer ya. 2 sinergi Archer atau Crystal Archer kita dapetin di game kali ini guys. Udah fix, berarti kita sudah putuskan kalau kita membuat ke 6 archernya aja. Kadia cukup 3 itu, wah malah keluar Linknya. Enggak guys, tapi enggak, kita sesuai aja ya, realistis aja guys. Kita ambil ini, ada Bruno juga kita ambil. Wait, berarti nanti ini kita tinggal naik level ya. Ini kita kan masukin Chang'e 2. Nanti kita copot Chang'e-nya 1, naik level, bentuk ke 6 archernya. Oke sementara gini dulu, ini udah kuat sih. Sip ya guys ya. Let's go. Perfect win ini. Perfect win pertama kita sepertinya ini ya. Sepertinya perfect win pertama kita guys. Nice. Oke. Sip. Kabum dikeroyok. Nah dikasih bom. Masih ada 1-1 di belakang. Kabumnya ada immortal. Ngeliatin tuh guys. Dengan jangkauan archer yang sekarang, dia bisa nembak jauh banget tuh. No. Wih jadi GG sih sumpah sih. 25 damage langsung kita kasih. Musuhnya tinggal 18 3 ya. Naik level aja langsung ya. Kita jangan ngasih kesempatan musuh buat berkembang nih. Wah grok juga guys. Sebentar. Wait ya. Ini kayaknya berarti ganti gini. Udah Marcher nih. Sip. Oke kita kunci ya guys ya ini ya. Wah udah sini perfect win guys. Bener guys, perfect pin. Kan enak kan kalau kita main pakai kabum ini, sesuaiin guys, jadi lebih bisa menjaga lah, kayak kita mainnya udah enak lah, walaupun di sini cuma aktifin 4 venomnya ya. Nah ini lawan guardian lawan 6 archer, guardian lembek guys jadinya, dia dikurangin physical defense nya ya. No liatin nanti nih. Wah Freya. Oke kita lihat 1-1 loncat terus. Freya bintang 3. No liatin Freya bintang 3 guys. Bintang 3 nya tapi bukan gunner, bukan assassin ya. Ya wajar sih. Tapi pengalaman gue sebelumnya, di konten-konten sebelumnya, kita lawan Freya bintang 3 tuh selalu menang kalau pakai 1-1 ya. Ya ampun blessing dong. Wah ini pas banget sih guys. Blessingnya guardian. Wah jadi ini. Oke. Wah dia belum maksimal sih ini guys. Dia belum maksimal guys. Wah udah menang kita sih, pasti sih. Udah dipastikan menang kita ya. Kita punya 1-1 juga, walaupun ditarik masih ada purify, masih bisa tahan ya. Udah perfect win nih jadi sama kita ya. Siap. Akhirnya kita perfect win juga dengan combo yang bukan pasaran ya, atau bukan yang lagi rame banget dipakai sekarang. Ini combo kita sendiri guys. Wait. Buku atau Husklaw. Ini kita ada dua pilihan guys. Sebentar ya, kita coba cari dulu mana yang lebih efektif. Moskov bintang 2, nice.
Oke, nggak ada nih gini. Udahlah kita ambil Husklaw aja guys ya buat one-one-nya. Kayaknya dia bakal lebih efektif dari tadi dia gendong kita. Sip, gini. Nah, nah ini peran si kabumnya penting juga guys ya dari tadi loh. Ini kita bikin hyper kabumnya loh. Nggak masalah mau bintang 3 pun guardian kalau kita udah megang 6 archer itu udah kayak alah percuma guys dia bikin bintang 3 gitu bakal lembek juga sih liatin ya. One one sip. Oke, loncat one one liatin dong guys. Kalau dia loncat hero yang deketin dia bakal kabur semua. Mon masih ada immortal nih. Mau apa? Kita berhasil perfect win. Nice game guys. Oke, buat kalian yang mau request konten-konten hyper, konten-konten mages lainnya, combo commander langsung aja tulis di kolom komentar guys. Kita berhasil perfect win ini. Oke, sip. 6 archer, 4 venom, 3 guardian, 3 kadia juga dengan perfect win ya. Sip. Oke, mungkin segitu guys ya. Videonya jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe. And see you next video.